selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Teguh Putra Reza. Kali ini kita berada di showroom mobil bekas seperti biasa, Al-Fatih Mobilindo di Jalan Bypass nomor 59, kilometer 10, Kota Padang. Nah, ini kita kedatangan stok baru. Ini unit Honda Jazz RS tahun 2017, pemakaian 2018. Disimak terus, jangan lupa dukungannya dengan like, komen, serta subscribe. Dan ini salah satu unit pengeluaran terakhir dari Honda Jazz. Jadi setelah ini tidak ada lagi keluar Honda Jazz, teman-teman. Nah, ini adalah tipe RS, ini manual transmisi. Nah, kebetulan ini plat BA ya, Padang, Sumatera Barat. Nah, kita cek kondisinya. Ini untuk lampu depan, ini sudah LED ya teman-teman, sudah pakai DRL juga. Kemudian ini juga sudah pakai fog lamp. Ini di RAM, ini ada chrome, dan ini logo RS-nya. Jadi untuk kondisi bagian depan ini masih bagus ya, tidak ada bekas-bekas tabrak. Kemudian untuk velg, ini masih bawaan aslinya, ring 16. Untuk ukuran ban 185, tinggi bannya 55 ya teman-teman. Ini sudah dual tone, nah, jadi dua warna, abu-abu dan silver. Kemudian sudah memakai body kit di sampingnya, spion. Ini sudah memakai sen samping kiri, dan ini sudah smart key ya, jadi untuk membuka dan menutup. Nah, ini mengunci, membukanya seperti ini. Kemudian sudah dilengkapi dengan talang air, kaca film, dan sudah ada spoiler belakang ya teman-teman, dan lampu stopnya juga. Nah, ini kondisi belakang. Untuk bumper ini sudah sporty ya, ada seperti mobil balap ini teman-teman. Kemudian ini sudah ada sensor parkir. Nah, ini kunci dari mobil ini ya teman-teman. Jadi dia sudah smart key, atau nanti ini engine start stop ya teman-teman, untuk membukanya dan menutup. Oke, kita cek bagian interiornya. Nah, untuk interior jok ini sudah dilapis dengan kulit, dengan motif seperti ini ya, sofa ya teman-teman ya. Ini tampilan speedometernya, ini ada warna biru ya di kilometernya, kemudian di RPM juga sama. Kita coba hidupkan mobilnya teman-teman untuk dengerin suara mesinnya. Kebetulan ini yang tipe manual ya. Ini sudah engine start stop ya. Ini tampilan speedometernya. Ini head unitnya teman-teman. AC sudah digital ya. Dashboardnya seperti ini teman-teman. AC, isi-isi AC-nya. Ini sudah melipat secara otomatis ya, spionnya. Ini juga untuk membuka, sudah retract dia, pengaturan spion, pengunci, power window, masih berfungsi dengan baik ya. Di depan ini sudah ada cup holder,
Jadi ini ada tempat AC yang bisa menjaga minuman kita tetap dingin di sini teman-teman. Di sebelah supir. Sebelah kiri tidak ada ya. Oke, kita cek di bagian mesin. Ini penampakannya seperti ini teman-teman. CC sudah 1500 ya, hybrid tech. Jadi suara mesin ini halus, aman ya teman-teman, karena ini mobilnya pemakaian pribadi. Untuk harga cash dari Honda Jazz ini kita buka dengan harga 235 juta rupiah. Nah, bagi teman-teman yang mau kredit, ini bisa kita kasih DP-nya 25 juta ya. Untuk cicilannya 5.624.000 selama 5 tahun ya, teman-teman. Untuk lampu-lampu hidup normal ya, teman-teman. Kabut. Nah, cuma tuh yang sebelah kiri mati, nanti bisa diperbaiki. Lampu belakang juga hidup ya. Sudah pakai LED juga lampunya teman-teman. LED. Right.